ini aku ada bersamamu. Don't be afraid, I am. Saya ada di sini. Saya akan menjadi apa yang kau butuhkan saat ini. Saya akan menjadi kesembuhanmu saat engkau membutuhkan kesembuhan. Saya akan menjadi financial prosperity pada saat engkau butuh financial prosperity. Saya akan menjadi hubungan yang merekatkan engkau, suami dan istri, yang mungkin longgar hubungannya akan didekatkan kembali. Karena akulah cinta kasih, lem yang melekatkan semuanya. Aku adalah anggur yang memabukkan itu, yang membuat engkau bisa mengasihi bahkan suami dan istri dan anak-anakmu. Anggur yang menyebabkan kau bersuka cita di tengah-tengah badai masalah. Justru engkau akan mengalami beristirahat di dalam Yesus. I am your rest. I am your perfect sanctuary. I am your protection. I am everything that you need me. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, apabila saya ingin bertanya, apabila ada jemaat Tuhan, atau apabila ada orang yang mungkin baru pertama kali datang dan belum pernah mendengar akan kabar akan keselamatan ini, Yesus, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dia datang untuk menyelamatkan, memberi kekuatan bagi yang lemah. Dan dia ingin kau datang, percaya kepadanya. Dan berkata, Yesus, aku lahirlah kembali dalam diriku supaya aku ini bisa jadi born again Christian. Engkau yang lahir di dalam diriku, engkau yang exist di dalam diriku. Saat ini aku mengundang engkau untuk masuk dan aku mau percaya kepadamu. Kalau itu engkau bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kasih karuniamu yang berlimpah-limpah ini, tidak berkeputusan ini, itu adalah bagiku. Aku adalah orang yang dulu orang yang lama, orang yang berdosa. Tetapi pada hari ini, pada saat aku percaya kepadamu, aku mengalami kebangkitan. Dan aku mengalami apa yang telah engkau sediakan di atas kayu salib. Pada saat aku melihatmu, aku akan terbang dengan sayap bagai raja wali di atas masalahku. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur pada hari ini. Aku diterima menjadi anakmu. Aku percaya kepadamu. Rohmu ada padaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari saudara-saudara, kita semua bangkit berdiri. Let's receive the word of blessing. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati-Mu. Dia melindungi-Mu. Senantiasa Dia tidak pernah berpaling daripada-Mu. 24 jam matanya tertuju kepada-Mu. Dan Dia ingin kau hanya bergantung dan berlindung kepada-Nya. Dan Tuhan selalu menyinarkan wajah-Nya kepada-Mu. Sinar wajah yang penuh kasih. Sinar wajah yang tidak pernah murka. Karena murkanya telah habis. Penghakiman telah habis di atas kayu salib. Dan sampai saat ini, kasih karunia yang berlimpah-limpah tetap dikaruniakan kepadamu karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tidak pernah Dia berpaling. Sekali Tuhan berpaling di atas kayu salib, Dia katakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya engkau dapat berkata, Yesusku, 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 mengapa engkau begitu mengasihiku? Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai, sejahteranya, a shalom peace yang tidak berkeputusan dari hari ini sampai Tuhan datang kembali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima berkat ini katakan. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship. Shana Dova.